Ini besaran, ini mantep ini. Luar biasa ini balik. Tiga kaki makan. Dua kali, tiga kali sama tubuh. Ini adiknya nih, yang empat loh. Anak yang pertama? Lain, anak dia. Pak Asmone sinten, Pak? Atas Kas Anu, Kasurun Daryono. Kasurun Daryono. Ya. Ini satu. Sahabat Jawa Ternak nih, wah, kambingnya beranak 4, beranak 3. Babon ini beranak 4, ini 2 tahun ini. Ini pernah beranak 4. 4. Ini babon kecil ini 3 nih. Wah, ini beranak 3 balik. 3 tuh. Wah. Ini sahabat Jawa Ternak nih. Nah, ini Pak Wen ini ada juga ini Pak Wen ya. Nah, beranak 3. Nah, ini yang tanpa anak, susu tambahan nggih, Pak? Enggak pakai susu formulaan nih. Ini anaknya itu bulang nih. Wah, ini ada. Nih. 1 2 3. Ini yang anak 3 itu. 4 malah tuh. Oh, anak 4. Wah, ini sahabat Jawa Ternak. Anak 4 ini 1 2 3, 2 4. Ekor. Oh, ini nih, bejajar ini sampai sini nih. Nah, ini sahabat Jawa Ternak anaknya ini. Induknya yang di ujung pertama ini tadi, ya. Di ujung tadi nggih, balik. Ya. Wah, mantap ini sahabat Jawa Ternak. Nah, ini anaknya. Nah. Oh, jantan. Jantannya 3. Jantan 3, betina 1 yang tadi. Ya. Nah, ini kakaknya nih. Ini kakaknya yang 4 ini. Nih. Be. Jantan semua balik ini, beh. Ini besaran ini mantep ini. Ini. Luar biasa ini baliknya ini sahabat Jawa Ternak ya. Ini anaknya itu 2 lagi yang kedua-duanya ini. Itu induknya. Itu induknya. Ini anaknya. Ya. Udah punya anak lagi. Udah punya anak lagi itu. Wes, ini sahabat Jawa Ternak istimewa ini. Tanpa ampas, tanpa minum tetes kebu. Rawat. Full ijoan. Full ijoan. Full ijoan. Tainya tuh. Nah, ini kohenya sahabat Jawa Ternak ya. Pokoknya enggak ada yang kayak ini nih. Sama. Nah, ini sahabat Jawa Ternak. Itu dari Jawa Tengah, petani ternak ini. Wow, ini banyak sekali. Ini tadi anaknya, ini ya. Ini kakaknya yang 4 ini. Nggih. Kemarin gue jual 1 nih. Ini yang paling besar nggih, Pak? Nggih. Pak, 2 tahun ini. Ini adiknya nih, yang 4 nih. Anak yang pertama? Lain, anak yang ke 3. Anak ketiga, terus ini adiknya. 4 ini. Adiknya yang 4 ekor itu, Pak. Iya. Berarti berapa indukan di sini pertamanya? Pertamanya ya tinggal ngitung ini enggak tambah kok mulai dari nggih. Berarti induknya baru yang pertama tuh ada 6. Ada 6. Nggih. Terus beranak jantan-jantannya ya, banyak. Ya. Berarti biasanya anaknya banyak jantan sampean ini dapatnya. Banyak jantan. Oh, banyak jantan. Nggih. Terus yang betina sedikit. Dikit. Anu balik. Jadi kenapa kok tertarik ngambing ini sampean? Saya sudah mencoba sapi itu kalau nggak salah sudah hitungannya ya saja kalau 10 tahun sapi. Berarti sebelumnya sapi. Sapi 10 tahunan. Ya. Kalau kambing berapa tahun? Kalau kambing ini yang istilahnya nonstop sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. Terus kok dari sapi pindah ke kambing kenapa? Alhamdulillah hasil kambingnya. Hasil kambingnya lebih oke. Iya. Geng. Kambing pernah turun itu 30 juta. Wah, 30 juta, Pak. Nukar sapi harga 16,5 dijual Pak 3 juta 200. Oh, jadi hitung-hitungannya tetap menang kambing ini. Menang kambing. Nggih sahabat Jawa Ternak. Luar biasa 3 tahun ini nggih, Pak ya. 3 tahun. 3 tahun. Ini. Kalau anu, Pak, kendalanya adalah, Pak. Kendalanya nah, masuk angin. Oh, masuk angin, Pak. Kalau butik gampang aja, itu ada tukang suntiknya tuh. Oh, nggih. Masuk angin, tahu-tahu modar. Oh, tapi sempat mati juga ada atau bisa terselamatkan? Selamatkan tuh tukang selamatnya tuh sebelahkan sampean tuh. Dipotong enggak? Potong. Oh, nggih. Pokoknya kecet-kecet langsung potong. Baik. Gitu sahabat Jawa Ternak ya. Jadi baru apa kembung aja nggih, Pak lah. Ya, kembung. Yang paling sulit? Paling sulit tuh kembung lah. Kembung nggih. Oh, nggih. Terus jadi awalnya sampean
kan dari sapi nggih, kok nge. Meyakinkan diri atau coba-coba dulu kambing ini atau langsung memang udah yakin mau ngambing aja gitu? Insya Allah sudah yakin kambing. Kalau sebelumnya Pak, yang dulu, waktu awal-awal? Awalnya dulu kambing juga. Cuman ya itu waktu itu kan belum tahu istilahnya obat-obatan kan sulit. Kalau sekarang kan sudah gampang. Tinggal pesan, minta tolong sama juragan kambing sudah. Sulit kambing. Dulu kan belum ada juragan kambing, sekarang sudah ada tuh. Siap. Lebih enak pokoknya lah sekarang ini. Udah terbantu lah Pak lah. Kambing babon 2 juta nih, kalau 2 juta 100 lah dulu Pak, 2 juta 50. Nggih. Tapi anaknya Pokoknya menghasilkan ya 3 ekor, 4 ekor. Pokoknya 4 ekor, 3, 2 ini. Ini 2. Apa ya kira-kira pejantannya atau gimana? Ternyata Pak, anu ini induknya yang bagus. Induknya ini luar biasa ini ya. Nah, ini sahabat jauh ternak ya. Lagi dikasih pakan. Nah ini sahabat jauh ternak nih, ada singkong karet ini. Nah ini langsung dikasihkan. Nah ini Pak Asmone sinten Pak? Atas as anu kas anu Kasrun Daryono. Kasrun Daryono. Ya. Ini sahabat jauh ternak. Ini kalau di sini makannya berapa kali balik? Seharinya? Nggih, sehari. Pokoknya istilahnya ini kan jam 4 nggih. Dikasih makan. Nanti habis bisa kasih makan 2 kali, 3 kali sama subuh. 3 kali. Ya. Wah, nggih. Ini saya lihat ada daun singkong nih, Pak. Ini ya, dikasihkan ini. Langsung ini. Langsung. Wah, aman, Pak. Ah, insyaallah aman. Nah, ini sahabat jauh ternak ya. Nah, nih daun singkong. Nah. Daun singkong aman ini. Lah. Campur daun nangka biar anu kainnya agak encer. Nah ini sahabat jauh ternak ya. Wah, oke Pak, terima kasih nih ya, sudah boleh berkunjung ya. Ini hari ini luar biasa ini sahabat jauh ternak ya. Ya oke deh. Ya bagi yang baru mampir jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment dan subscribe. Nah untuk mendukung channel ini terus berkembang. Oke deh. Oke, terima kasih Pak Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.